Mereka dapat mengolah sampahnya menjadi cairan pembersih yang dapat digunakan untuk membersihkan udara, menghilangkan bau sampah, serta berbagai manfaat lain yang dapat dipergunakan untuk perbaikan lingkungan. Sebagai kegiatan terakhir dari rangkaian peringatan HPSN 2021 ini, pada hari ini bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, kami akan melakukan penyemprotan cairan ekoenzim di beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Pemerintah kota sudah mengajak masyarakat untuk berpikir dengan pola terkini yang semestinya mengadopsi konsep ekonomi sirkuler, yaitu memanfaatkan nilai ekonomi sampah secara maksimal dengan menerapkan 3R, reuse, recycle, reduce. Saya berharap dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan, kami pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup akan terus berupaya untuk menggerakkan hal tersebut guna mewujudkan cita-cita peringatan Hari Sampah Nasional 2021, yaitu menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa depan. Mari kita biasakan dan terus kita tumbuhkan kepedulian kita terhadap pelaksanaan protokol COVID lagi. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Karena beberapa waktu yang lalu sering ketemu juga dengan kami, kegiatannya dalam rangka atensi terhadap lingkungan. Di Panongan, di Curug, kita ketemu dengan Pak Doni, Sinar Maslen, dan BSD-nya. Jadi kami mengapresiasi sekali dari Pemkab, Pak Bupati, Pak Jaki, mengapresiasi kepada Pak Doni ya, Sinar Maslennya. Atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan selamat Hari Peduli Sampah Nasional untuk kita semua dengan tema peringatan HPSN 2021, yaitu sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Saya membuktikan sendiri ini wangi ya. Tolong teman-teman media. Satu, dua, tiga. Ya. Jadi selama seminggu ini kami bekerja sama dengan komunitas masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan untuk dapat melakukan edukasi dan pelatihan pengolahan sampah secara mandiri. Mudah-mudahan ini berlanjut. Kita pertemuan hari ini mungkin sangat singkat sekali, ternyata ya sangat mudah sekali, tinggal memang teman-teman juga yang ini petugas lapangan, jadi kalau ada ketemu buah sampah jangan lagi dibuang ke TPA. Teman-teman sekalian, ya, bahwa Tuhan menciptakan seluruh yang ada di alam ini, ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Seluruhnya bermanfaat. Kata siapa rumput tidak bermanfaat? Hanya persoalannya kita tidak pernah tahu menggali ilmunya. Ekoenzim ini sebetulnya bahannya ada semua di rumah kita. Cuman tolong nih, penyakit kita nih, males.
tolong tuh hilangkan dikit-dikit, karena ini lama-lama akan bernilai ekonomi. Tapi memang ada buah-buahan itu yang wanginya enak ya, kayak kunyit jeruk, nanas, itu maksudnya menghasilkan ekotensi yang harumnya enak. Berapa perbandingannya? 1:3:10, artinya kalau gulanya 1 on, kulit-kulitnya 3 on, airnya banding 10 berarti 1 liter. Jadi tolong awal-awal diperhatikan, jangan sampai terbuka, karena nanti kemasukan udara luar jadi bakteri dan jari-jari. Dan kami terima kasih kepada Sinar Mas Lain yang telah menjadi mensupport kegiatan ini, sehingga alhamdulillah diharapkan setelah edukasi ini, kalau yang hari ini datang 25, dari 25 bisa menularkan ilmunya kepada 25 yang lain, dan insya Allah nanti seluruh Tangsel itu akan bisa mengikuti ekoenzim dan hasilnya pastinya akan mengurangi sampah organik yang sudah menumpuk di Cipecang. Kami sering melihat Sinar Mas itu menjadi CSR-nya luar biasa. Hampir semua kegiatan lingkungan maupun UMKM, Sinar Mas selalu menjadi penyokong terdepan terselenggaranya banyak kegiatan khususnya di Tangsel. Terima kasih sekali lagi Sinar Mas. Oke. Pelatihan ekoenzim saat ini sudah memberikan manfaat buat kita semua dan paling tidak bisa dilakukan di lingkungan masing-masing. Jadi kalau saya berharap Bapak dan Ibu yang ada di sini hari ini menjadi corong kami untuk lingkungan masing-masing. Terima kasih pada Sinar Mas Land melalui CSR-nya yang telah melakukan Hari Peduli Sampah Nasional, rangkaian sampai dari hari Selasa sampai hari ini. Kita bersama-sama untuk melaksanakan pelatihan biopori, pengomposan, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi begitu. Sehingga saya kira ke depan bahwa pengolahan sampah itu dapat diselesaikan dengan partisipasi masyarakat.